Dapat beasiswa full, program bahasa gratis, dan potensi berkarir di luar negeri. Siapa sih yang nggak mau? Sebagai satu-satunya di keluarga yang lulus S1 dan pernah dapat beasiswa student exchange di UK, Portugal, dan Taiwan, melanjutkan S2 di luar negeri dan beasiswa tetap menjadi tantangan. Mulai dari riset beasiswa mana yang cocok, jurusan apa yang harus diambil, hingga persiapan dokumen dan wawancara. Aku ingat banget sempat galau untuk daftar beasiswa S2 di UK atau Korea Selatan. Setelah berbagai pertimbangan, akhirnya aku daftar GKS. Selain memberikan beasiswa full dari biaya kuliah hingga uang saku, GKS ini tidak mensyaratkan IELTS atau syarat kerja loh, tidak juga mewajibkan kamu balik ke Indonesia, dan tentunya memberikan 1 tahun program bahasa Korea gratis. Aku lolos GKS di percobaan pertama, dan rahasiaku cuma satu. Great opportunity requires great strategy. Aku saranin kamu untuk baca ini buku strategi by Kobe Education, karena buku ini telah merangkum A sampai Z persiapan kuliah ke luar negerimu, mulai dari dokumen, tips memilih kampus, jurusan, atau beasiswa. Cocok banget buat bantu kamu yang mulai siapin kuliah atau beasiswa S2 di luar negeri. Yang mau beli langsung aja check out di sini ya. bit.ly/ini buku strategi. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.